turunnya 8 kali. Enggak, tadi enggak tahu apa namanya? Kekuatan, enggak bisa ngukur kekuatan. Masalah aja gas 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 gas. Selesai selesai malah tadi malam langsung selut selut dulu. Kakinya sakit enggak bisa tidur. Di ana jatane iki nek mesti ra cerah to. Nek ana apa? Nek sekanti ana jatane iki nek mesti ra cerah. Entah kabut, entah mendung, hujan. Ya. Mungkin kalau kata Mas Isa, semesta kurang mendukung. Wah, itu justru rezeki. Hujan itu kan kata orang Cina. Itu kan Mas Isa. Kalau buat kita ya mau hujan mau enggak ya tetap gas terus. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Kita di atas bukit. Nah, di sini tuh ngisis ya. Oh, ini bukit ngisis, jadi di sampingan persis sama tumpeng menorehnya Mas Erik. Dan kita itu rekamannya di paling atas. Jadi kan di sini kan ini kita kebetulan di kafe itu, di atasnya ada kafe yang sering buat makan, buat ngedit segala macam. Nah, kalau mau ke kamar kita, ke studionya itu naik paling puncak ya loh, guys. Jadi kondisinya ya seperti ini padahal jam 3:30 loh, tapi kabut tok. Jadi kita tuh negeri di atas kabut plus geluduk. Sepertinya ada beberapa teman-teman yang geludung, yes. Mungkin karena kecapean kali ya, karena naik turun toh. Berarti mau ngapain naik turun lumayan detel. Wow, bajingan, asu, malah uang tua. Licin sendalku. Bajingan. Jadi sebenarnya ini kalau pas nggak ada kabut bagus ini, jadi bisa lihat pemandangan gunung-gunung kayak di menoreh itu. Terus cottage-nya tuh di atas-atas tuh loh, di tebing-tebingnya ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu asik tau. Ini keadaannya lagi berkabut. Jadi ada anunya juga loh, ada serunya juga. Kan ya kalau band garap lagunya sendiri kan sering ya. Udah jelas mendalami karakternya sendiri. Nah, ini tantangan mendalami karakter teman-teman musisi lain. Jadi setelah itu kita mencoba menginterpretasi ulang lagu itu, tapi kalau bisa soul-nya tuh tetap terjaga. Assalamualaikum. Nah, ini meletak.
berubah menjadi kamar rumah sakit Edelweiss 4 Bethesda. Kalau mau yang menjenguk ini sini Edelweiss 4 ya. Aku ya. Masuk kandang loh. Jadi walaupun di hutan tetap bisa mandi pakai shower. Misinya lugu. Ada halaman belakang juga. Tuh di situ tuh. Jadi bisa nongkrong-nongkrong. Menuju satu tingkat lagi paling atas itu tempat studionya. Satu tingkat. Mana ya? Saya dimaksud mandek mau piye toh? Tapi udah ketemu dia. Oh. Ada lagi. Nah, buat ini. Basah enggak ini? Wah, basah yo. New X.